Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Jumat 23 Februari 2024. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Sebagai upaya memberikan rasa aman, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali. Masih bersama kami di Presisi Pagi. Bidang Hukum Polda Kalimantan Timur. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Tamara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Dalam upaya meningkatkan kompetensi, para kepala bagian di Divisi Humas Polri menyampaikan materi pembelajaran pers dan kehumasan kepada para personel Divisi Humas Polri pada kegiatan pelatihan kompetensi kehumasan melalui e-learning portal Humas Presisi. Dalam kegiatan pelatihan ini, Kabak Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Hari Goldenheart, menyampaikan tentang public speaking kepada 35 personel Divisi Humas Polri. Kombes Pol Hari menyebut public speaking merupakan bagian penting yang perlu dipahami personel yang bertugas di Divisi Humas karena banyak kegiatan kepolisian di Humas yang memerlukan penyampaian secara terstruktur. Kapolsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Kompol Bambang Askar Sodik bertakziah ke rumah petugas ketertiban TPS yang meninggal dunia hari Kamis 22 Februari 2024. Kompol Bambang menjelaskan takziah dilakukan sebagai simbol hadirnya negara di saat terakhir almarhum. Almarhum Tolasan juga disebut Kapolsek sebagai pelaku.